Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari kita selesaikan soal berikut. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nomor 1. Kita punya 4 keranjang jeruk. 1, 2, 3, 4. Masing-masing keranjang ada 4 jeruk. Maka keranjang pertama berisi 4 jeruk. Keranjang kedua berisi 4 jeruk. Keranjang ketiga berisi 4 jeruk. Dan keranjang keempat juga berisi 4 jeruk. Jadi sama dengan 4 kali 4 sama dengan 16. Karena jumlah seluruh jeruknya sama dengan 16. Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Nomor 1 jawabannya 4 kali 4 sama dengan 16. Nomor 2, kita punya 3 keranjang boneka. 1, 2, 3. Berarti di sini kita tulis 3. Masing-masing keranjang ada 3 boneka. 3 ditambah dengan 3 ditambah dengan 3. Jadi 3 kali 3. Berapakah hasilnya? Kita hitung bersama bonekanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 boneka. Nomor 3, kita punya 4 keranjang ikan. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini kita tulis 4. Masing-masing keranjang ada 7 ikan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Jadi di sini 4 kali 7. Berapakah jumlah ikannya? 7 ditambah 7 sama dengan 14. Ditambah 7 sama dengan 21. Ditambah 7 sama dengan 28. Jadi ada 28 ikan. 4 kali 7 sama dengan 28. Soal yang nomor 4. Nomor 4 kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 keranjang bebek yang isinya 1 buah bebek anak bebek masing-masing. Berarti di sini kita tulis 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 kali 1 sama dengan 8. Nomor 5, kita punya 4 keranjang pulpen. 1, 2, 3, 4. Kita tulis di sini 4. Masing-masing keranjang ada 1, 2, 3, 4, 5 pulpen. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Berarti di sini 4 kali 5. Berapakah 4 kali 5? 5 ditambah 5 sama dengan 10. Ditambah 5 sama dengan 15. Ditambah 5 lagi sama dengan 20.
Jadi 4 kali 5 sama dengan 20. Betul. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.